Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Asisten Penyakit Lamongan. Pada malam ini, Bapak Inspektur Kabupaten Kader atau yang mewakili seluruh kepala OPD yang tidak bisa kami sebutkan ini, dari perwakilan LSM, KPNA, media, dan juga teman-teman di lingkup DKPP Kabupaten Kader, teman-teman koordinator penyuluh di lapangan. Yang pertama-tama tentunya marilah kita ucapkan puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala semua bisa hadir dalam acara forum konsultasi publik standar pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kami mohonkan maaf karena hari ini Pak PLT Kadis kebetulan juga ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menugaskan kami untuk mendampingi dan juga mengawal kaitannya dengan forum konsultasi publik di lingkup DKPP. Bapak Ibu yang kami hormati, forum konsultasi publik di DKPP ini diharapkan bisa untuk mengetahui standar pelayanan yang dimiliki DKPP, kemudian juga untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan apa yang menjadi tupoksi dari DKPP ini. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa penetapan standar pelayanan publik harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Sehingga pada kesempatan ini memang kami tidak bisa mengundang semua komponen yang terlibat secara langsung, tetapi harapan kami yang kami hadirkan di sini sudah bisa mewakili komponen-komponen yang terlibat, termasuk dari KTNA, kemudian KPMK, kemudian dari LSM, OPD-OPD yang terkait. Kami sampaikan di DKPP atau di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sendiri memang ada beberapa standar atau pelayanan yang melibatkan beberapa masyarakat, baik di bidang peternakan, kemudian di bidang ketahanan pangan, di bidang TPHP, di bidang perikanan, maupun kaitannya dengan sarana prasarana ataupun pelayanan intern di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu sendiri. Sudah panjenengan familiar atau panjenengan juga merasakan misalnya terkait dengan pelayanan di bidang PAST, kemudian di bidang kesehatan hewan ataupun IB, kemudian kaitannya dengan pelayanan pupuk ataupun kartu tani, ataupun pelayanan yang di intern misalnya kaitannya dengan pelayanan untuk masalah kepegawaian ataupun pelayanan kepada teman-teman di ASN di lingkup DKPP. Beberapa pun masih dari atau jauh dari kata sempurna. Tentunya harapan kami di forum ini nanti kita bisa sharing, bisa panjenengan bisa memberi masukan kepada kami, banyak DKPP bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Karena dan sesuai dengan tagline kami, jadi DKPP itu punya tagline pelayanan prima petani sejahtera. Memang pelaku utama ataupun pelaku usaha yang berkait
berkaitan langsung dengan JKPP tentunya adalah masyarakat petani pada khususnya dan masyarakat kabupaten Klaten pada umumnya. Beberapa yang lalu terkait dengan pelayanan yang ada memang masih banyak kurang, terutama yang terkait dengan waktu pelayanan kita nilainya juga masih rendah. Kemudian di pelayanan kaitannya dengan sarana dan prasarana juga masih rendah, tetapi alhamdulillah di tiga unsur layanan yaitu kaitannya dengan biaya atau tarif pengaduan kita lumayan sudah tinggi, sehingga apa yang menjadi permasalahan atau yang menjadi kekurangan, harapan kami di hari ini nanti kita bisa mendapatkan masukan ataupun perbaikan dari seluruh komponen yang hadir pada hari ini. Kemudian yang tadi saya sampaikan, memang kalau saat ini banyakkan pelayanan kita itu juga sudah terbagi di OSS. Jadi memang sudah ada yang di OSS, tapi masih juga ada yang langsung kita tangani di dinas ataupun diwakili oleh teman-teman di BPP di kecamatan masing-masing. Salah satunya yang ditangani oleh teman-teman di BPP yaitu di bidang sarana prasarana, yaitu kaitannya dengan pelayanan pupuk dan juga pelayanan kartu tani. Hal itu memang kami upayakan agar apa? Agar akses petani terhadap pelayanan lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian ada beberapa pelayanan yang mungkin memang kami delegasikan ke desa, yaitu mungkin yang panjenengan juga pernah dengar terkait dengan rekomendasi BBM. Karena memang kami mengharapkan rekomendasi BBM ini kita selain delegasikan kepada kepala desa agar pelayanannya lebih dekat dan juga pelayanannya lebih cepat. Dinas kalau di beberapa kabupaten memang masih dipegang dinas, karena memang diaturannya bisa dinas ataupun dialihkan ke kepala desa. Sehingga harapan kami standar pelayanan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini bisa yang pertama mempermudah akses masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan, khususnya pelayanan publik. Yang kedua tentunya dengan akses yang mudah, cepat juga bisa meringankan beban khususnya pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian pada khususnya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Memang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu pelayanan-pelayanan yang ada di DKPP, tetapi mungkin panjenengan juga bisa mengakses di websitenya DKPP Klaten terkait dengan SOP ataupun standar operasional pelayanan dan juga pelayanan-pelayanan apa yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Akhir malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasih. Kemudian poin berikutnya adalah pembahasan mengenai standar pelayanan. Pemirsa kabar BPP, tadi ini sambutan mewakili PLT Kepala DKPP Klaten Haji Dr. Andes Muhnasir MM disampaikan oleh PLT Sekdin DKPP Ibu Erni Kusmawati SPMS MSI.
dalam agenda forum konsultasi publik Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Kelaten tahun 2024. Hari ini hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024. Ini saat ini disampaikan Pak Budi Prasetyo, perwakilan dari Inspektorat Kelaten. Ini Pak Budi Prasetyo yang saat ini bicara dari Inspektorat Kelaten. Dengan pelayanan publik yang diberikan kita selaku ASN kepada masyarakat. Coba kita cek di survei penegakan integritas kita, SPI tahun kemarin. Nilai dari masyarakat termasuk expert kita masih dinilai belum maksimal di pelayanan, khususnya di sisi integritas. Itu yang pertama, membuktikan masih adanya gratifikasi, masih adanya benturan kepentingan, masih adanya suap di pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Klaten. Itu fakta, ada datanya yang dikeluarkan langsung oleh KPK. Terus kemudian yang kedua, kita sudah mulai awal 2018 sudah berjibaku memperjuangkan reformasi birokrasi. Belum bersama dengan bagian organisasi inspektor berjuang supaya RB di Kabupaten Klaten itu bergerak. Di awalnya memang semua OPD kita harapkan secara administratif bisa memenuhi di penilaian RB. Akan tetapi enggak hanya administrasi tentunya. Tahun berikut-berikutnya harus dilaksanakan. Memang di awal pasti harus ada administrasi dulu. Dokumen-dokumen pasti harus ada dulu. Dulu di awal 2018 begitu. Akan tetapi di berikutnya harus benar-benar diimplementasikan reformasi birokrasi ini. Nah, yang blik ini merupakan garda terdepan dari reformasi birokrasi yang ada di Klaten. Apa yang dirasakan masyarakat itu dilewat di pelayanan publik. Klaten ini sudah bagus atau belum pasti di pelayanan publik. Itu persepsi masyarakat. Pasti di situ. Kalau di pelayanan publik masih personel yang tidak profesional, kompetensinya belum memenuhi, masih adanya pungutan, kemudian waktunya tidak ada kepastian, persyaratannya diadakan, pasti persepsi terhadap pelayanan kita akan rendah. Reformasi birokrasi kita berarti belum berjalan. Kalau belum berjalan itu kayaknya ekstrim ya. Kayaknya berjalan tapi di tempat. Itu. Ya. Yeah. Di dalam reformasi birokrasi khususnya di Jambi ada dua hal yang penting. Yang pertama adanya standar pelayanan. Yang kedua adanya SOP. Kalau inspektorat itu SOP-nya pasti bagus. Semua orang pasti suka SOP Pak Min. Itu di depan inspektor. Karena SOP-nya luar biasa. Jangan serius, guys. Sop Pak Min tuh. Jangan pegang leleh-leleh mana. Sop Pak Min. Yeah. SOP Pak Min itu luar biasa. Jadi inspektor itu SOP. Sop Pak Min. Otomatis SOP-nya sudah bagus lah. Ya, para labanya sudah banyak SOP-nya. Yeah. Yeah. Standar pelayanan. Jadi masuk saya diberi standar pelayanan DKPP. Luar biasa ini. Sudah ada standar pelayanan. Ada. Ya. Ini ada, kalau ada itu berarti proses reformasi birokrasi di awal sudah ada dokumen. Monggo, sudah ada. Alhamdulillah itu harus kita syukuri. Paling enggak ini sudah ada start, ada perjuangan membuat dokumen awal. Akan tetapi standar pelayanan itu apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum? Itu. Karena standar pelayanan sangat sekali dibutuhkan. Kita lihat banyak sekali problema di publik, pelayanan publik. Yang pertama itu adanya tidak kepastian jangka waktu proses pelaksanaan pelayanan. Ada empat. Yang pertama waktu,
tidak ada kepastian biaya. Ketiga syarat, kemudian personelnya profesional tidak, punya kompetensi tidak. Jadi ada empat problem tadi di Yantri. Harusnya di standar pelayanan itu bisa diatasi di sini. Problem dia begitu. Karena standar pelayanan ini mempengaruhi kualitas dari pelayanan dan akhirnya dampaknya persepsi dari masyarakat terhadap reformasi birokrasi dan penegakan hukum termasuk anti korupsi di Klaten ini. Pasti katanya dengan itu. Karena salah satu tempat yang sangat rawan adanya korupsi adalah di pelayanan publik. Ini. Adanya benturan kepentingan, gratifikasi, suap, penggelapan dalam jabatan bisa terjadi di pelayanan publik. Kalau saya lihat dari standar pelayanan tadi yang disampaikan, sekilas dilihat dari komponen aja cuma baru 6. Ada 6 komponen. Berarti itu belum sesuai dengan regulasi kita. Di Klaten sudah ada peraturan bupati nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman standar pelayanan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Sudah ada. Kalau tidak salah ini disusun tahun 2023. Padahal perbuknya itu 2019. Nah, ini sangat luar biasa. Memang kebiasaan kita ya, termasuk saya kebetulan di perencanaan. Kalau ditanya perencanaan, kalau kerjakan dasarnya apa? Kaya ndek wingi. Biasanya ndek wingi. Ya, itu kebiasaan kan seperti itu. Kemarin kayak apa? Apalagi kalau kita bikin dokumen yang cepet-cepetan. Yang kemarin kayak apa, tahun ganti. Nah itu. Proses tidak mengedepankan kualitas. Itu. Itu yang kita harapkan dengan FKP ini, ya. Bisa diperbaiki standar pelayanannya. Di forum konsultasi publik ini, kita harapkan ada perbaikan. Kita harapkan di sini hadir juga para stakeholder, ya, stakeholder dari pelayanan yang ada. Jadi bisa memberikan masukan-masukan. Prinsipnya standar pelayanan itu ada beberapa hal. Yang pertama harus sederhana, sangat sederhana. Kemudian partisipatif, pelibatan dalam penyusunan. Kemudian akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berkelanjutan, adanya evaluasi, perbaikan dan lain-lain. Karena